Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Aita Kata yang akan dibawakan oleh generasi 11 JKT48. Selamat datang kembali! Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag AitaKataJKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Michi. Sampai bertemu sebentar lagi ya. Selamat siang. Siang. Kami dari JKT48 Trainee Generasi 11. Wah, selamat datang di pertunjukan setlist Aita Kata yang akan dibawakan oleh Generasi 11 JKT48. Tadi kita sudah membawakan tiga buah lagu. Yang pertama ada Nageki no Figure, boneka yang mendidikkan. Yang kedua ada Namida no Shonen, Air Mata Shonen. Dan yang ketiga ada Aita Kata Ingin Bertemu. Gimana, seru nggak? Seru! Bertemu dengan kalian semua adalah momen yang telah kami dambakan semenjak kami di sini. Kami bersyukur akhirnya harapan kami dapat terwujudkan dengan adanya setlist ini. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat menjadi awal dari banyak pertemuan kita lainnya. Oleh karena itu, mohon dukungannya terus untuk kita ya. Mohon dukungannya. Sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing dari sebelah kiri sambil berbincang-bincang tentang hal menarik apa yang terjadi dengan kita belakangan ini. Silakan. Kete, aku ada pantun. Apa? Apa kau? Apa kau? Pergi beli es krim ketemu Alia. Cakep. Kete dari Bali ketemu Adanela. Cakep. Keti yang aku suka membuatku rindu itu kenapa? Duh, makasih ya. Iya, aku kira ya enggak jadi. Oke, halo semuanya. Halo good people. Halo good people, selamat siang. Siang. Terima kasih beri cantik jelita itu aku. Hai semua, aku Kathy. Terima kasih. Kathy. Jadi hal menarik itu, hai. Jadi hal lucu yang pernah aku lakukan adalah coba. Colek. Ih. Jangan colek-colek aku deh, aku gak mau main sama kamu. Lagian aku udah suka sama gen 11 yang lain. Terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Who is your number one to infinity and beyond? Hello everyone, it's Michi. Halo semuanya, aku Michi, terima kasih. Oh ya, jadi aku mau cerita, aku minggu ini melakukan new experience, new life experience. Aku naik ojol for the first time in my life. Wow. Terus aku baru naik, terus abangnya langsung gini, Dek belum pernah naik motor ya? Ketahuan banget ya langsung. Terus aku emang belum sih, jadi kayak aku chat Gen 11, guys kalau naik ojol tuh pegangan apa? Terus, selama perjalanan aku pegang pundak abang-abangnya. Michi, harusnya yang benar tuh kamu pegang helm bapaknya. Terima kasih loh. Sekian, terima kasih. Yeay. Selamat siang semuanya. Siang. Semanis permen kapas, cincin bunga lavender. Halo, aku Elin, terima kasih. Hal menarik aku waktu itu kan ada kabar kalau misalnya tanda-tanda tsunami kan.
Terus aku tuh udah siap-siap gitu, aku kayak udah pakai pelampung. Terus aku, sebelah kasur aku tuh udah papan yang tahan air. Terus ada tas tahan air, isinya tuh makanan, powerbank, HP gitu-gitu semuanya lengkap. Itu sih yang menarik aku, makasih. Yeay! Selamat siang adikku sayangku. Manis mangga. Hai, aku Anindya. Terima kasih. Iya. Oke, karena Michi tadi cerita tentang ojol, aku juga ada cerita tentang ojol. Jadi tuh aku waktu itu abis dari mall yang ada di Senayan sana, tau lah ya. Terus pas udah mau deket FX, abangnya tuh ngebut. Aku pakai helm tapi nggak aku kancingin. Eh apa? Nggak aku ceklekin. Terus pas lagi ngeng. Helmnya copot guys, kayak beberapa detik terus abangnya baru nengok, jatuh ya dek. Terus aku bilang, iya pak helmnya jatuh, terus dia kayak, terus akhirnya pas balik lagi ambil helmnya, terus sama abangnya udah ditarik aja helmnya, udah gak boleh pakai aku maksudnya, udah pecah soalnya kan, terus dia kayak gitu kayak, ganti kok, tenang ya. Ya pokoknya kayak gitu. Terus tapi pas aku ganti abangnya sumringah kembali kayak, iya deh, iya terima kasih ya itu. Terus aku kayak, oke pak itu. Ya, terima kasih. Yeay. Selamat siang Teteh Daisy, bunga terindah di taman hatiku. Siang Aa. Oke, aku Jiko ya. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Seperti bunga Daisy, aku akan memancarkan kesegaran dan kebahagiaan. Hai hai, aku Daisy. Terima kasih. Daisy. Terima kasih ya. Oke, karena tadi bahas banyak seputar ojol, aku juga punya nih salah satu. Weh. Jadi waktu itu aku tuh pesan ojolnya tuh karena dekat tuh aku bilang gak usah pakai helm ya pak. Tapi kan dekat ya guys, ini bukan di jalan raya gitu. Kayak cuman di jalan kecil lah ya gitu. Terus abis itu pas aku kayak cerita aku ya itu. Sejak kapan nih guys? Aku duluan ya pokoknya. Oke, karena waktu itu aku nggak pakai topi juga dan aku bilang oh nggak usah pakai helm apa karena dekat kan. Abis itu tiba-tiba baru kayak satu menit jalan tuh tiba hujan guys. Hujan gerimis tuh aku ya aduh gimana ya gitu kan. Terus makin lama tuh makin kenceng kan hujannya. Terus aku kayak mikir, kenapa ya bapaknya gak nawarin lagi helmnya? Kayak jadi sedih kan? Kesempatan tidak datang dua kali berarti. Nyesel kan? Jadi, jadi aku, untuk sekarang aku akan selalu pakai helm gitu. Terima kasih. Pak Jen. Iya. Lupa pantunnya ada. Iya. Halo semuanya, selamat malam. Makasih kak. Makasih ya kak. Oke, jadi aku mau cerita hal menarik. Jadi kemarin itu aku gak tahu sih berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu, aku sempat ke pasar malam. Nah, ke pasar malamnya itu, kalian tau kan kalau pasar malam yang ada kora-kora atau yang itu tuh dimainin sama abang-abangnya. Kayak didorong-dorong gitu. Nah, aku tuh nyobain main itu pertama kali dan kayak serem banget, malah lebih sereman itu daripada yang ada di tempat mainan, kalian tau lah yang di Jakarta yang gede itu. Iya. Yeah. Malah sereman itu tau guys. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Jika hatimu sudah menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Halo semuanya, aku Alia, terima kasih. Alia. Oke, jadi pengalaman apa, tersenang ya, aku dibolehin berenang kemarin. Karena fun fact, aku tuh gak boleh berenang guys. Aku udah lama berenang selama 5 tahun. Iya, jadi terakhir aku berenang tuh kelas 7 deh, 7 atau 6 gitu.
Enggak cuy. Enggak, karena aku tuh sensitif sama air kaporit sebenarnya. Cuman kemarin perkenalan lagi sama kolam berenang. Ternyata bisa-bisa aja. Tapi kamu bisa berenang? Jangan gitu dong Ci pertanyaan. Sumpah ya. Kemarin tuh sekalian latihan berenang juga biar bisa berenang gitu. Walaupun dipikir-pikir dulu sih. Sekian dari aku, terima kasih. Yeay! 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 Iya! Aku tidak jadi rela apapun hari ini. Semangatku terus-terus luap. Pom, pom. Halo, aku Cynthia yang selalu... Semangat! Terima kasih. Yeay, Cici. Terima kasih ya. Oke, jadi pengalaman menarik aku itu baru terjadi kemarin banget nih. Kayak beberapa jam lalu. Jadi ceritanya itu guys, kemarin kita tuh mau ada latihan kan di kantor. Nah sebenarnya latihannya tuh agak sore gitu guys, jam 5 lah pokoknya. Terus abis itu kemarin itu tapi mama papa aku tuh ada kondangan. Jam siang kan, aku tuh sebenarnya tadinya mau datang cepetan karena pengen latihan dulu. Tapi mama papa aku tuh ada kondangan, terus tiba-tiba aku secara gak sengaja, aku udah di dalam kondangan guys. Jadi aku, jadi yang tadinya mau latihan tapi aku malah makan. Makan siomay Bandung, makan sate Minahasa. Tapi ya, seperti kata pepatah gak sih? Kata pepatah orang tua. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Jadi aku tuh kemarin dapat makan juga, tapi dapat latihan juga. Ya kan, efektif kan guys? Sekian, terima kasih. Hai semuanya, aku Daniela, terima kasih. Daniela, kawaii, jauh kawaii, sekai ini ibarat. Makasih ya kak, panjang kak. Oke, jadi hal menarik dari aku itu, sebenarnya ini gak terlalu menarik, tapi lebih ke memalukan ya. Aku pernah ceritain di PM kayaknya, atau di showroom, tapi mungkin beberapa ada yang belum tahu. Jadi ceritanya tuh seputar ojol juga. Seputar ojol. Aku ini dengan dulu ya, ini beda nih, beda. Jadi kebetulan tujuan tempat aku tuh gak terlalu jauh kan, jadi dekat gitu. Terus aku abis keramas tuh, jadi aku gak mau pakai helm kan. Terus abis itu aku bilang ke bapaknya, Pak gak usah pakai motor ya. Terus, iya guys aku salah ngomong tuh. Terus bapaknya bilang, gak pakai helm maksudnya Neng. Oh iya Pak, maaf ya Pak, aku salah ngomong gitu, maksudnya gak pakai helm kan. Terus untung bapaknya gak yang, oh yaudah saya tinggal aja. Untung gak gitu kan. Cuma kadang emang otak sama mulut tuh gak sinkron. Ya gak sih, suka gitu gak sih kalian? Bener, yes. Bener. Gitu kan? Oke, terima kasih. Yeay! Oke, assalamualaikum semuanya! Waalaikumsalam! Dan selamat siang juga ya, aku Jiko ya. Shooting star in the starry night sky. Halo semuanya, aku Chelsea. Terima kasih. Chelsea. Oke, aku mau pakai bahasa Inggris lagi ya. Kalau kalian nggak ngerti, bisa nonton showroom aku. Oke, jadi aku tuh as you guys know, I love to travel around the world, right? I like to go to Asia and stuff like that, right? So when I went to Australia last time, I went to an indigenous community in Darwin where I met the indigenous people of Australia, which was really interesting and fun for me. And hopefully one day, me and Generasi 11 bisa perform overseas, ya. Terus pas aku di Australia juga, aku ajarin kakek aku pargoi guys. Tapi pargoinya, kan pargoinya harusnya kayak gini. Tapi dia malah kayak gini. Oke, sekian, thank you. Parah banget Chelsea. Ya, soalnya selamat siang. Siang. Bonjour, Priang de
terima kasih. Gandeng. Yang menarik di dalam hidup aku itu adalah aku sendiri. Because I'm so attractive. Star boy banget, Mbak. Enggak, pokoknya hal yang menarik adalah aku lagi belajar gitar listrik. Real banget gak sih kelihatannya? Kalian percaya kan? Tapi saya. Kalian lihat TikTok dia kan? Menyala abangku, menyala. Dan sekian, terima kasih. Sekarang kita mau ngapain nih, Chelsea? Kita mau ngapain, ya? Jadi, oke. Apakah kalian udah siap untuk mendengarkan unit song yang berikutnya? Siap. Alright, jadi kalau gitu semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Tadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nagisa no Cherry, Cherry di tepi pantai. Yang kedua ada Glass no Love You, kaca berbentuk I Love You. Dan yang ketiga ada Koi no Plan, rencana cinta. Gimana, seru gak? Seru! Tapi kita okay, ada karena seru banget. Ya. Oke, jadi kali ini kita akan membacakan live tweet dengan hashtag JKT48. Tapi tunggu dulu. Apa? Kita panggil teman kita lagi yuk, satu lagi yuk. Yuk, kayaknya yang kurang nih. Siapa ya? Udah, kita lanjut dulu aja yuk. Let's go. Lanjut aja. Let's go. Nah, let's go. Kita mau baca live X. Siapa nih yang baca? Ucup. Dari Desi dulu. Aku baca ya, dari sini. Dari Kak Yusuf, it's Ucup. Selamat siang menjelang sore buat Daniela dan Desi only. Kalau Daniela dan Desi gak only dong. Gimana nih Kak Yusuf? Tau gak kalau kalian itu udah kayak kebutuhan primer sehari-hari? Karena nama kalian Dena dan Desi yang kalau disingkat jadinya nasi. Nasi. Bener juga. Boleh. Boleh. Semangat buat kata-katanya. Huhu Gaveri. Terima kasih ya Kak Yusuf. Ya diketawain Kak Yusuf. Boleh juga aku tuh nasi. Aku mau baca dari Kak Deminus. Deminjus. Kak Jen, tinggal terima cintaku, apa susahnya? Apa susahnya Jen? Oh susahnya Jen. Apa susahnya Jen? Cepetan. Orang udah diterima. Udah ya, kan? Dia gak ngerasa. Diam-diam ya. Oke, Kak Jen, udah kan gitu dong? Aku mau baca dong. Dari Kak Marcel. Kak Chelsea kali lagi. Siang Oshiku yang pertama, Michi. Kamu tahu enggak apa bedanya kamu sama kalender? Kalau kalau kalender cuma sampai 1 tahun, kalau kamu sampai selamanya di hatiku. Wede, Michi. Oh, iya tuh. BTW tips soal buat Jen ya, wis. Makasih ya, Kak. Jadi Michi atau Jen nih? Waduh. Semangat cowoknya. Tips soal terima enggak, Jen? Tips soal. Hah? Tim salah diterima enggak? Ya diterima dong. Oh. Kenapa enggak diterima? Oke, terima kasih ya Kakak. Lanjut. Mau baca siapa? Aku mau baca yang mana ya? Ini. Oke, aku baca ya. Dari Kak Niko butuh uang. Bener kan? Selamat siang Michelle Alexandra my love. Jika kecantikanmu dapat diukur, maka seluruh alam semesta akan kalah indah dibandingkan denganmu. Dalam dunia yang penuh warna, kehadiranmu membuat segalanya lebih cerah. Wih, semangat terus, Michelle. Kamu keren banget, Keren banget. Makasih ya, Kak Niko, butuh uang. Aku mau baca dari Kak, siapa nih? Kak Alvarosi. Selamat malam, astronotku, bulanku, matahariku, galaksi, bima saktiku, alam semestaku, Jen Victoriaku. Hai, ya Allah. Ketahuilah jika ada 1000 fans kamu, aku salah satunya. Jika hanya ada 1 fans kamu, sudah pasti itu aku. Oke. Jika kamu tidak punya fans, berarti aku sudah tiada semasa. Jangan. Seru banget ya ujungnya ya. Jangan. Enggak dong, Jen. Kamu masih punya mereka semua, Jen. Oh, iya. Yang di situ mah 1 doang.
bagus. Lanjut. Lanjut Jen, baca Jen. Oke, okay. Lanjut. Mana nih? Ini udah belum? Coba. Belum kan? Belum. Jen. Dari Kak Vio, selamat malam untuk Oshiku Michi, kali ini ga template kok Ce. Michi, ketahuilah satu tambah infinity adalah kamu, karena kecantikanmu itu tak terhingga. Acikir. Cah, ini cocok banget tadi baca Jen. Astelole woyo, woyo jos. Aku cinta yang baca, yeah. Aku lagi. Cinta kakak, mantap. Makasih Kak Vio. Terima kasih Kak Vio. Maci, ayo lanjut Desi. Aku ya. Yang mana ya? Ayo, siapa? Ini mana ya? Mana ya? Di sebelah kanan deh. Ini. Yang mana nih Kak? Okay. Itu gak bakal dibendiri sih Desi. Ini kan Nanai. Yang mana nih? Kananai belum. Kak Tommy. Kak Tommy ya. For the one and only sayangku, cintaku, duniaku, Ci Cynthia. Oshiku satu-satunya, aku ada tebak-tebakan nih. Tiang-tiang apa yang paling aku suka? Tiang apa tuh? Tiang-tiang nontonin kamu perform di setlist. Bisa. Okay. Semangat terus, okay. Cici. Jangan lupa makan dan jaga kesehatan selalu ya, Ci. Wih, terima kasih, Kak Tommy. Thank you, Kak Tommy. Ih, lucu banget, Cici. Kak Tommy. Ya. Ya, Jen. Kasian amat sih. Oh iya. Oke. Seru banget bacanya. Gimana, seru? Iya, seru banget. Seru gak? Oke, kita lanjut aja yuk ke lagu berikutnya. Masih penasaran gak? Masih. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yay, gimana nih? Apa? Ayo, siapa ayo? Oke, jadi tadi kita sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Sada Kakara Dakishimete, Peluklah Aku Dari Belakang. Yang kedua ada Rio no Kakumei, Revolusi di Rio. Dan yang ketiga ada Dakedo yang artinya Tetapi. Oke. Kita mau ngapain nih? Sekarang kita mau ngapain nih guys? Kita akan main games. Games apa tuh? Jadi kita akan main game tebak member Gen 11 dari gambar. Dari bagian-bagian tubuh. Oke, gambar yang ada di LED nanti. Ini kan pakai cue card. Oh, pakai cue card. Let's go. Yeah. Siapa yang mau ambil? Oke, okay. Pakai cue card. Okay. Iya, lebih asik pakai cue card. Siege. Oke, okay, sambil nunggu, mau ngapain nih kita? Mau naro. Boleh. Coba bisa kita. Enggak, aku mau jaga image. Apa? Cici. Lebih suruh itu, sumpah. Aku mau bikin abis ini. Ditunggu ya, Kak Jen. Siapa mau temenin aku bikin cici. Bisa sih. Sama Chelsea yuk nanti ya. Ajarin dulu dong gimana emangnya sih. Emang kamu gak tahu? Ih, itu kan paling tren. Share dong di grup kita. Iya nanti ya. Eh, kemarin aku udah kasih tahu loh guys. Kemarin tuh aku udah kasih tahu ke Elin kalau gak salah ya. Ayo Elin. Iya. Aku nunjukin videonya loh guys, sumpah. Apa? Oh, gak baca grup. Aku nunjukin video ke kamu, Lin, bikin ini ya, cici. Kayaknya bukan aku deh, Kak Jen. Kamu. Salah orang, Selina ada di sini. Yuk, main deh guys. Let's go. Oke, jadi kita... siapa yang ngomong nih? Kamu. Oke, jadi kita main tebak member pakai gaya. Tapi ini bukan GSBS doang. Ini buat semua member. Seluruh member JKT48 ya, Ben. Iya, betul. Oke. Posisi dulu gak sih, guys? Iya. Waduh, sekarang kiri kan, ada kiri. Ya udah, Zer. Dari siapa nih yang peragain? Dari Cici. Dari aku. Berarti cue card-nya? Iya, kayak bikin baris gitu. Sini, Al. Okay, tapi kalian udah tahu. Iya, berarti Ali tahu. Cici berarti Ali. Oh, jadi kamu gak usah ikut. Iya, betul. Ya udah, oke. Kita semua ngadep kiri ya, berarti? Oke. Oke. Oh, gini aja. Baris aja deh, biar sama rata ya. Berarti Jen tebak ya, Jen? Iya deh. Aku deg-degan lagi soalnya member ini. Tahu aku salah yang ini. Yang pertama.
Jangan di mic. Cepet banget. Gak boleh nyontek, Jen. Jen. Ayo Elin, ayo Elin. Gak kelihatan juga kondisi. Siapa ya? Oke. Okay. Untung yang jawab Kak Jin. Waduh, kenapa nih? Kok bawa aku? Member. Wah, agak aneh. Kalian. Ting. Salah. Ting. Beneran. Kayak gitu persis. Salah itu. Oh, siap, Osa. Beda banget sekali ya. Hayo, ayo. Jen maju, Jen. Chelsea ya sih? Oh, aku tahu. Aku tahu. Jen dulu, Jen ayo tebak satu sama. Kita kelas 11 kan? Kan enggak member. Member. Oh, aku tahu kayaknya. Aku juga tahu. Siapa? Aku tahu. Tebak. Siapa? Tebak. Malah. Oh, ya tebak. Jadi Chelsea. Kok mute? Siapa? Satu, dua, tiga. Tiga, salah. Ah, bukan sih, kalah. Kak, aku benar. Karena apa? Kak, chef. Oh, masa. Baik. Nih, Michi yang gini sendiri. Emang dia salah siapa? Michi. Oke, mau lagi atau enggak? Lagi. Lagi, siap. Siapa yang... Oh, tukeran. Ayo, siapa Cici? Baik, Cici. Oh, kalian yang tukeran. Kalian yang tukeran, guys. Daripada ngomongin, ngegerakin member terus, kita mending kita cari tahu gerakan siswa yang tertarik dengan gurunya. Iya, betul. Ya kan? Dengarkanlah. Elin, Elin. Aduh guys. Aduh. Sumpah. Santai dong makanya. Dengarkanlah lagu terakhir dari kami, Dear My Teacher. Semuanya, terima kasih. Terima kasih. Semuanya, terima kasih atas encore-nya. Terima kasih. Lagu yang pertama ada Mirai no Tobira Pintu Masa Depan dan yang kedua ada JKT48. Yeay! 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 Oke, kita mau ngapain Katy abis ini? Kita mau main game. Yeay. Betul. Game apa ya? Ayo Katy. Katy jangan kamu Katy. Katy suka AFK gitu. Bertiga aja kali ya. Iya. Ada yang tahu kita mau main game apa? Apa tuh? Wow. Apa tuh? Kasihanlah. Tinggal kurang udah sejak biru ya. Oke, jelasinnya deh. Kita bakal main undercover. Jadi kita tebak siapa impostornya. Jadi ini tuh ada kertas. Pegangin kanin, tolong. Stop calling me, Kak. It's so annoying, bro. Udah aku pulang nih. Enggak. Kan ini. Gini, kan ini nanti kita ambil satu-satu. Terus okay. Kita sebutin okay. Ciri-cirinya. Yang beda ya berarti impostornya. Oke. Okay. Oke. Okay. Contohin dong, ambil. Gak ngerti. Ambil, guys. Aduh. Ayo, 5.000 satu. Loh. Ambil. Enggak, gitu. Gitu, satu-satu. Terus itu bagi-bagi. Ya. Aku aja. Yang pink. Iya, so, atuh. Hai.
MKS. Oke. Okay. Buka ya. Oke, okay, sekarang. Oke. Okay. Dari gendis, gendis buka. Panjang banget katanya. Enggak. Spoiler, spoiler. Kenapa tadi, guys? Kenapa? Oke. Enggak. Mulai. Dari Katy. Dari Katy. Ayo Katy. Deskripsi di sana, di sana. Enggak lah, dari enggak di Katy, Katy, Katy. Bisa, Kat. Ini typo atau gimana? Oke, satu kata poster, yang mendeskripsikan, poster. Ayo. Deskripsikan. Banyak. Ah, oke. Okay. Eh, boleh berapa beberapa kata? Satu aja, udah. Maruk banget. Yang penting gak maruk, Oshi. Oshi. Ayo, ayo, ayo. Kamu kan. Ayo, aku. Amin. Ada warnanya lah. Satu kata loh. Iya. Warna, berwarna. Berwarna. Tinggi. Apa? Tinggi. Ayo gendis. Okay. Gendis, gendis. Eh, mereka belum tahu loh apa ini. Kasih tahu dulu gak sih? Enggak lah. Tapi kita tahu. Enggak. Kita kasih dulu. Ayo. Ini. Bergelombang. Hah? Siapa imposternya? Satu, dua, tiga. Gendis. Gendis. Oh, aku. Kamu apa? Kamu apa jawabannya? Atap genting. Hah? Tangga. Aku juga. Kamu. Ini dia. Ini dia. Oh, aku berarti imposternya. Ya. Kok kamu lubang sih? Emang ada lubangnya ya? Bergelombang. Oh. Oke, ya, ya. Kita main lagi, guys. Lagi. Ayo, lagi. Guys, kalian yang ambil. Tadu, pilih mau ungu, mau kuning, atau mau biru. Ungu. Biru, biru, biru. Orang gak sih warna kaos kita? Iya. Siapa yang mau? Arisan nih? Itu namanya udah aku ganti, aku semua itu. Ayo. Ayo, ayo. Aduh. Jangan dilihat. Buka sekarang. Sekarang apa nanti? Atau okay. Besok? Besokannya besok. Kayak dari gendis. Ayo. Sok atuh. Nah. Ah, dua kata deh. Nego, nego. Boleh, boleh, boleh. Keluar api. Hah? Oke. Keluar api. A-O, A-O, A-O. Ayo tau. Danela. Manya, Manyala. Hewan. Hah? Hewan. Kayaknya aku tahu deh, guys, siapa, guys. Ayo, Kak. Sio deh, Sio, Sio. Panjang. Waduh. Siapa nih? 3, 2, 1. Gendis. Kadena. Emang kalian apa, guys? Hah? Kalian naga. Apa? Naga. Iya, aku, guys. Aku komodo. Hah? Eh, aku bilang. Hah? Keluar api. Kamu emang tadi jawab apa? Aku bilangnya hewan. Hewan. Oh, hewan. Iya sih, benar. Lanjut. Ayo, mau apa? Kuning, ungu. Kuning. Gak boleh menyerang. Gak boleh menyerang. Gimana gak sih? Ayo Kanin, ayo Kanin. Okay. Buka dis. Ini kayak ganti ya. Oke. Bisa kayak kocok kartu gak sih? Udah lah. Oke. Oke. Dari aku boleh gak? Boleh, boleh. Angka. Udah. Ayo, poster. Enggak, ini poster. Udah jelas. Lanjut, yuk. Aku yuk. Enggak, kalian mau tahu gak yang poster siapa? Posternya teman-teman kita selanjutnya. Ya apaan sih? Ya udah balikin dulu. Udah. Balikin, Kat. Balikin, Kat. Bentar ya. Satu. Dua. Iya. Eh. Ya kita panggil teman-teman. Satu, dua, tiga. Teman-teman. Oh. Ayo guys. Dengarkanlah lagu yang benar-benar terakhir dari kami. Skirt Hirari, Rock Bergoyang. Terima kasih. Yeay. Yeay.
semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Ya, demikian penunjukan setlist Aita Kata hari ini sudah berakhir. Setiap pertemuan adalah momen sekali seumur hidup yang tidak dapat terulang kembali. Kami harap pertemuan kita hari ini dapat membekas menjadi kenangan yang indah dan momen spesial bagi kita semua. Ya, meskipun kita harus berpisah untuk sesaat, perasaan ini bertemu dengan kalian semua tentunya tidak akan berakhir. Kami akan selalu menunggu momen di mana kita akan bertemu kembali. Mohon dukungannya terus untuk trainee JKT48 generasi 11. Mohon.